Kalian millennials atau kalian udah masuk generasi Z nih, dan kalian itu banyak banget gunain belanja online, aplikasi online yang berbasis online dan transaksi online juga. Nah, ada nggak ya tabungan yang rendah biaya, terus bebas biaya layanan per bulan ya, atau biaya administrasi per bulan itu bebas, dan juga kita bisa transaksi atau transfer ke beda bank itu gratis loh. Ada nggak ya? Nah, pastiin kalian nonton videonya sampai habis ya. Halo teman-teman YouTube, kembali lagi di channel YouTube aku, Iimda. Nah, hari ini aku bakalan sharing tentang pengalaman aku lagi. Ini ada kaitannya juga loh sama kalian-kalian yang anak muda banget yang punya aktivitas belanja online atau mungkin transaksi online. Nah, di sini aku mau sharing tentang pengalaman aku gunain kartu debit, tabungan juga sekaligus tabungan yang fleksibel banget dan cocok banget buat anak muda di zaman sekarang ini loh. Jadi saat usia aku 17 tahun, aku udah dipercaya sama nyokap buat pegang sendiri debit, dan ya aku udah buat dulu debit. Dulu itu aku masuk di, karena dulu nyokap kerja di deket bank, itu bank, nama banknya dulu itu Lippo dan sekarang itu udah berubah jadi CIMB Niaga. Nah, saat itu dulu nyokap sering tabung, dan tabungannya itu memang atas nama-nama anak-anaknya kayak gitu karena sering nabung. Dan pas usia gue 17 tahun, jadi gue udah bisa buka sendiri tabungan atas nama gue kayak gitu. Nah, jadi waktu gue 17 tahun itu kan kita tuh disuruh milih guys, mau buka si CIMB yang layanan apa. Dan saat itu gue masih inget banget, dulu itu si CIMB masih kerja sama sama AirAsia. Jadi aku buka yang dulu itu si cimbairasia.com. Tapi setelah 2 tahun aku buka itu, 2 tahun atau 3 tahun aku juga lupa, CIMB sama AirAsia itu udah nggak kerja sama lagi guys. Jadi yang AirAsia, yang tergabung dalam AirAsia itu dialihkan ke on account. Jadi on account itu adalah sebuah tabungan yang emang dikhususkan banget untuk anak muda zaman sekarang loh. Karena banyak banget keuntungan dan benefit-benefit yang didapetin. Yang bahas apa sih benefit-benefit yang didapetin kalau kalian buka tabungan di on account CIMB Niaga ya. Nah, yang pertama itu kalian bisa bebas tarik tunai dimanapun. Ini maksudnya kalian bisa tarik tunai di ATM bersama, kalian bisa juga di ATM Prima. Selain itu kalian juga bisa di MEPS atau sistem pembayaran elektronik Malaysia ya. Nah, jadi aku baru tahu sekitar waktu aku mau magang, sebelum 1 tahun sebelum aku magang, jadi aku sempat urus beberapa data di CIMB karena waktu itu langsung sama CS-nya. Jadi CS-nya itu emang kasih tahu ke aku kalau misalnya aku mau magang ke Malaysia ataupun magang ya di Malaysia, intinya kalau aku kerja di Malaysia itu CIMB Niaga udah kerja sama pihak Malaysia. Jadi kita bisa bertransaksi, bisa ambil tarik tunai, bisa transfer di Malaysia juga guys, kayak gitu. Itu sih yang aku inget dulu kayak gitu penjelasannya. Dan selain itu, karena kalian bisa tarik dimanapun, tarik tunai dimanapun, syarat dan ketentuan juga berlaku loh. Jika saldo kalian kurang dari 1 juta, maka akan dikenakan biaya sebesar Rp7.500 untuk ATM bersama dan ATM Prima, Rp16.500 untuk transaksi di MEPS atau sistem pembayaran elektronik Malaysia, dan Rp30.000 untuk transaksi Mastercard atau Cirrus.
Nah, yang kedua itu seperti yang aku bilang di awal video banget, kalau kalian itu bisa dapetin bebas 20 kali transaksi transfer beda bank loh. Jadi ini dalam jangka waktu 1 bulan ya teman-teman. 1 bulan itu kalian bisa transfer ke bank apapun. Jika kalian udah melewati batas 20 kali, maka akan terkena biaya admin ya. Untuk transaksi antar bank itu kalian harus menggunakan OctoMobile. Jangan sampai kalian transaksi di teller ataupun transaksi di mesin ATM, karena kalau kalian transaksi di mesin ATM atau melalui teller itu akan terkena biaya lainnya sebesar Rp10.000 dan itu langsung dipotong di rekening kamu melalui sistem by sistem ya. Dan ketentuan juga berlaku ya teman-teman. Jadi Rp6.500 untuk transaksi real time transfer dan Rp2.900 untuk transaksi SKN atau LLG, Rp25.000 untuk transaksi RTGS. Kalian bisa dapetin bebas view premium setiap bulannya loh. Nah, syarat untuk dapetin yang ini, benefit yang ini, saldo rata-rata di debit kalian harus 10 juta ya, minimal banget 10 juta. Jadi kalau saldo kalian di atas 10 juta, kalian bisa dapetin view premium secara free dong. Nah, kalau di bawah itu belum bisa ya free view premiumnya. Nah, untuk mendapatkan view premium gratis, kalian harus minimal banget ngelakuin 3 kali transaksi melalui OctoMobile atau melalui klik ya, by website atau melalui website CMB Niaga. Yang keempat itu kalian bisa dapetin bonus kuota hingga 3 GB per bulan loh. Nah, jadi buat teman-teman yang udah daftar di on account itu pastinya setiap bulan awal-awal bulan itu akan dapat kuota 1 giga, 2 giga atau bahkan 3 giga. Itu tergantung saldo mungkin ya. Bonus kuota ini akan dikreditkan di nomor HP yang telah terdaftar di data OctoMobile kamu ya. Nah, biasanya untuk penggunaannya sendiri itu bonus kuota itu akan digunakan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kuota kalian itu, kuota pribadi itu nggak bakal kepotong. Jadi motongnya yang kuota bonus dulu, baru motong ke kuota yang pribadi. Kayak gitu ya penggunaannya. Kelima, kalian bisa bayar apapun, dimanapun, di merchant apapun, bahkan di toko aku juga bisa. Kalian bayar menggunakan scan QR ya. Jadi QR yang udah freeze kayak gitu, QRIS, kalian udah bisa melalui OctoMobile aja. Jadi nggak ribet, jadi kalian nggak susah-susah bawa debit ataupun bahkan uang tunai. Jadi kalian cuma perlu bawa HP doang nih. Keenam, buat kalian yang males banget, lagi-lagi buat kalian yang males banget bawa kartu debit atau mungkin males banget bawa dompet, kalian bisa tarik tunai atau setor tunai tanpa kartu debit loh. Jadi kalian cukup menggunakan OctoMobile kalian aja. Gimana sih penggunaannya? Jadi penggunaannya itu kalian ke mesin ATM, itu pastiin banget di mesin ATM, itu kalian langsung klik transaksi tanpa kartu dan kalian buka juga aplikasi OctoMobile kalian dan pilih tarik atau setor tunai tanpa kartu ya. Nah, di situ kalian ikutin aja step by stepnya kayak gitu. Jadi itu mudah banget sih menurut aku, simple dan nggak ribet kayak gitu loh. Nah, yang ketujuh ini berkaitan dengan bunga atau nisba yang akan kamu dapatkan per bulannya. Jadi bakalan langsung kasih lihat tabel bunganya ya. Kalian udah dengerin benefitnya, ternyata banyak banget benefitnya, apalagi untuk kaula muda banget, anak milenial banget deh, aku cocok banget
selama pengalaman aku pakai on account ini kayak emang udah bersahabat banget sama on account, jadi aku nggak mau pindah ke lain hati karena juga apalagi orang-orangnya di CMB tuh aku ajuin jempol banget karena aku suka banget kalau bank swasta itu ya pelayanannya itu full kayak gitu loh teman-teman. Aku pernah buat ganti PIN atau ganti apa ya, itu banknya udah mau tutup, aku kesana jam 3:30, jadi banknya itu mau tutup, tutupnya kan jam 4 tuh biasanya bank. Nah aku itu sampai nyelesain masalah aku itu banknya harus tutup sampai bukan banknya harus tutup, jadi karyawannya harus pulang itu sekitar jam 5 atau jam 5:30 untuk nyelesain masalah aku. Aku ngerasa kayak wow, ini pelayanannya yang emang benar-benar aku suka banget. Selain itu juga untuk jam makan siang, kalau biasanya teman-teman ke teller atau ke CS itu nggak apa-apa, teman-teman datang aja sekitar jam 12 atau jam 11, karena kalau di bank swasta itu aku suka banget dia tuh nggak ada yang namanya istirahat, jadi sistem istirahat mereka itu secara bergantian teman-teman, kayak gitu sih yang aku tahu kayak gitu dulu, karena aku pernah sering banget ke CS itu sekitar jam 12 siang, jam 12:30 kayak gitu loh, jadi tetap dilayani sih, nggak ada tuh yang istilahnya jam istirahat kagak ada, jadi aku suka banget sih dari segi pelayanannya. Dan aku juga mau kasih tahu ke teman-teman, apalagi kan aku nih bisnis nih, jadi bisnis itu emang banyak banget yang gunain harus transaksi beda antar bank, jadi ya aku bantu banget sih sama si IMB yang on account ini, aku bantu banget dan aku suka banget sih itu sih. Nah untuk syarat dan ketentuannya, kalau kalian mau buka juga CMB on account itu syarat dan ketentuannya aku bakal taruh. Nah ini berikut ini syarat dan ketentuan kalau kalian mau buka CMB Niaga. Itu mudah banget ya. Selain itu, kalau kalian nggak mau ribet, males keluar, apalagi ya males keluar karena masih pandemi, kalian bisa buka CMB on account itu cuma melalui website aja ya. Sampai sini dulu informasinya. Semoga informasi yang aku berikan ke teman-teman itu selalu bermanfaat pastinya. Dan untuk berkembangnya channel YouTube aku, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube aku. Ditunggu loh komentar teman-teman di bawah.